Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau mereview audio out bluetooth dari Philips dengan tipe Tank 200 ya. Dan ini bentuknya menurut gue sih desainnya cowok banget ya, atau laki banget. Terus di atasnya ini ada beberapa tombol dan input, diantaranya yaitu dua input untuk mikrofon bila kalian ingin karaokean, satu input gitar, satu line in dan satu line out, satu input USB untuk memutar musik dari flashdisk ya. Dan di tengah ini ada tombol untuk mengubah suara kalian, misalkan suara cowok menjadi suara cewek atau sebaliknya ya, keren kan. Terus di tengah ini ada tombol untuk volume, untuk play dan pause, maju cepat dan mundur cepat. Lalu di samping kiri atas ini ada bass booster ya, ini untuk menambah dentuman pada bass atau pada subwoofer. Dan di kanan atas ini ada lighting untuk mengubah pencahayaan pada speaker sesuai mood kalian ya. Terus di bawahnya ada tombol bluetooth, untuk mengaktifkan bluetooth kalian tekan saja sampai lampu LED birunya menyala. Dan ini udah pasti tahu ini adalah tombol on off untuk menghidupkan atau mematikan speakernya. Untuk garansinya 1 tahun dan harganya ini lumayan mahal, yaitu 3-4 jutaan ya. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi, silakan kalian cek sendiri ya. Dan untuk bahannya ini menggunakan particle board ya, yang biasa digunakan untuk bahan speaker. Dan bahan besi untuk melindungi speaker di depan sini ya. Untuk kekuatan suaranya 80 watt RMS dengan 2.0 channel ya. Di belakang ini ada pegangan untuk kalian tenteng kemana-mana ya. Jadi ini adalah audio out bluetooth yang portable. Terus untuk pabriknya itu ada di Cina, dan wattnya adalah 60 watt. Untuk ukuran speaker tweeternya itu 2 inci dikali 2, dan ukuran woofernya itu 5,25 inci dikali 2 juga. Ini beneran gede banget ya woofernya, jadi dentuman bassnya itu bisa sampai ke jantung nanti. Tank 200 Philips ini diklaim bisa memutar musik 14 jam nonstop ya guys. Jadi yang hobi pesta dan nongki-nongki di base camp tongkrongan, audio Philips Tank 200 ini recommended banget ya. Selain itu juga efek lighting pada speaker yang bisa kalian ubah sesuai mood kalian, menjadikan audio out bluetooth Tank 200 Philips ini sangat cocok berada di tengah-tengah pesta sepanjang malam. Jadi setelah 14 jam low bed kalian cas lagi ya, karena speaker bluetooth ini kan bisa dicas dan bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Untuk beratnya ini sekitar 7 kilo ya, jadi lumayan agak berat ya. Oke guys, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita tes suaranya seperti apa ya, speaker bluetooth yang harga 4-3 jutaan ini ya. Yang pertama kita akan tes dengan suara musik, lalu yang kedua kita akan tes dengan suara film ya. Jadi ada suara tembakan dan suara bomnya itu gimana ya kalau menggunakan speaker bluetooth yang bassnya itu 5,25 inci ini ya. Car rides while you list me all the people.
Oke, itu saja yang bisa gua ulas dari audio out Bluetooth Philips Tank 200 ini ya. Kalau kalian penasaran silakan kalian beli ya. Dan kalau ada salah kata atau pengetikan di video ini silakan koreksi gue di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.